Okey, kembali bersama kami di Jom Singgah. Esok kita akan sambut Hari Kebangsaan yang ke-59. Kalau bercadang untuk balik kampung, maklumlah mungkin ada yang ambil cuti sampai ke hujung minggu. Pastikan kereta anda tu diselenggarakan dengan betul dan tolonglah jangan buang sampah merata-rata. Tak boleh tahan, okey? Dan sekarang ini anda bersama saya tu Nadia. Tadi kita dengan kawan baru. Kali ini kita dengan kawan-kawan lama kita. Apa khabar, Puan Sunita? Sehat. Puan Nina, apa khabar? Sehat, alhamdulillah. Okay. Mereka daripada Serai Mas dan kita nak kongsikan apa agaknya produk untuk hari ini. Okey, terima kasih Tuan Nadia. Hari ini kesorangan eh? Tak apa. Tak apa. Kita kawan-kawan. Puan Nita dengan saya akan menemani Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan seperti biasa, saya memang tak ketinggalan untuk bawakan satu produk yang memang terbaik iaitu jus Hidai Gold Plus Collagen. Tambah-tambah lagi saya tengok saya datang KL semalam, ya Allah jerebu teruknya. Kecewa rasanya. Dengan persekitaran yang kita rasa macam tu cakap dengan sampah bersepah kan. Dengan cuaca yang tak begitu baik, saya sendiri rasa macam mudah nak batuk kan. Ya, betul. Tak tekak dan kering sebagainya. InsyaAllah dengan adanya jus Hidai Gold Plus Collagen ni Puan Nita, membantu kita untuk mendapat kesihatan yang lebih baik. Bukan kata Tun, bukan kata saya. Ataupun mana-mana sahaja wanita atau lelaki sana yang berusia 12 tahun ke atas, boleh amalkan jus Hidai Gold Plus Collagen ni. Untuk apa pula jus Hidai Gold Plus Collagen ni Puan Nita? Jus Hidai Gold ni sebenarnya dia untuk membantu berbagai-bagai. Salah satu, kalau ada pengguna kita yang tengah menonton rancangan ni yang ada sakit lutut, sakit tumit, ada masalah kata orang gatal kerongkong dengan cuaca yang keadaan tak okey ni, selalu pening kepala, kolesterol tinggi, berjalan darah tak aktif. Contoh dia jadi semua insya-Allah boleh bantu dengan adanya jus Hidaya Gold Plus Collagen sambil dia rawat masalah kesihatan kita sambil tu ditambah collagen. Okey, dia boleh membantu juga kerana barang-barang ataupun kandungan dalam jus Hidaya Gold ni adakah memang tak ada langsung kemikal lah semuanya 100% original organik. Contoh dalam tu ada delima, ada mahkota dewa, ada cengkudu, ada pintar, ada kismis, ada kurma dan bermacam-macam lagi. Kita ada 23 bahan yang terpilih. Plus collagen. Plus collagen yang sangat-sangat sesuai untuk yang kita rakyat tempatan. Jadi kalau ada apa-apa saja masalah kesihatan, boleh ambil terus jus Hidaya Gold Plus Collagen. Dia boleh bantu bukan kita, bukan anak, makcik-makcik kita. Nenek-nenek kita. Bila kita bercakap pasal minuman suplemen sebegini, dia sebenarnya boleh orang kata barang-barang yang digunakan semua isi kandung tu telah pun dijumpai secara saintifik boleh membantu. Itu yang penting lah kita tapi semua. Tapi kita ni Tun tak boleh nak cari sasaran. Saya tahu macam tu duduk konti dekat radio kan. Tak ada nak cari satu bahan. Tapi kita daripada Serai Mas ni dah garapkan semua bahan-bahan yang terbaik ni. Bahan-bahan herba pastinya dalam satu botol yang cukup mudah untuk dibawa ke mana. Botol orang kata berbentuk plastik, tidak mudah pecah. Tak bengat lah. Ya betul. Kita tengok macam pakcik-pakcik ataupun atuk-atuk, kita tengok dalam VT sekarang kita dalam dalam situasi ataupun keadaan yang tak menentu. Umur yang dah berumur, lanjut. Ya betul. Jadi pengamalan jus Hidai Gold Plus Collagen ni seawal mungkin sangat-sangat bagus. Okey, adakah dia sesuai digunakan dengan sudu plastik? Saya perasan kat situ ni VT. Okey, sebab di dalam jus Hidaya Gold ni plus collagen, kita ada masukkan madu. Bila ada madu ni, dia sangat sensitif dengan benda-benda besi ni. Dia akan tercemar madu dia tu kan. Jadi seelok-eloknya ambillah sudu plastik. Lebih bagus. Jadi kata orang daripada segi khasiat dia tu tak lari. Jadi ambil satu sudu pagi, satu sudu malam sebelum makan. InsyaAllah. Apa saja masalah kesihatan yang kita hadapi yang seharian boleh diatasi. Tengok pakcik tu dulu tak larat tu. Nak ambil sebakul rambutan. Memang daripada segi tenaga dia dengan keadaan badan dia. Jadi dia memang tak larat nak ambil benda berat-berat. Tapi alhamdulillah bila dia amalkan jus Hidaya Gold, dia dapat mengatasi masalah tu. Okey, dan ini semua kita nak ingatkan, bukannya jus Hidaya Gold Plus Collagen makan itu saja boleh sihat. Tidak, kena amalkan pemakanan yang sihat, kena bersenam juga. Janganlah makan nasi lemak 3 bungkus pagi, tengah hari 3 bungkus, malam 3 bungkus nak sihat. Susah sikitlah kan. Tapi insya-Allah bila kita ambil jus Hidaya Gold ni, dia akan bantu menghadamkan makanan kita. Lepas tu daripada selera tu, bukan tak ada selera. Maksudnya
tak perlu makan banyak. Aha. Sebab jus hidayah go dah bagi tenaga. Okay. Biasa orang nak makan banyak ni nak tenaga. Ah, alasannya sebab itu. Okey, okey. Lemak yang pertama. Okay. Kita nak tengok juga apa yang ada ni, minyak kelapa dara daripada Serai Mas Herb Trading macam ni. Okey, minyak kelapa ni untuk bantuan tambahan. Contoh, betul? Kita dah ambil jus hidayah go, dalam badan kita ni terlalu banyak kolesterol. Okay. Terlalu banyak toksin. Susah nak ditendang oleh jus hidayah go. Jadi kita kena bantu dengan minyak kelapa dara. InsyaAllah. Bila kita combinekan dua-dua produk ni, saya rasa dalam seminggu dah settle dah. InsyaAllah. Dengan izin awal. Sebab jus minyak kelapa dara ni, dia pun kita tahu minyak, dia melicinkan. Dia membersihkan kan. Jadi bila kita combinekan dua-dua, lepas tu tambahan pula kita kena minum air. Okey. Kita nak tahulah apa agaknya khasiat minyak kelapa dara berbanding dengan olive oil. Kan ramai juga orang mengamalkan satu sudu minyak zaitun. Berbezanya kan? Minyak kelapa dara ni sebenarnya dia 2-in-1. Ada setengah ya, minyak zaitun kita boleh minum dan kita boleh sapu. Tapi minyak kelapa dara ni pula dia asli, dia melembapkan. Dalam masa yang sama mungkin kulit-kulit kita ni jenis kulit kering. Dan tumit-tumit kaki kita selalu merekah. Jadi boleh memang susah untuk sapuan. Dia oksigen dia terlalu tinggi. Okey. Dan dia juga sesuai untuk dewasa dan kanak-kanak dan hamil pun boleh juga ya. Boleh. Ada pengguna saya yang call saya terus. Dia kata, Puan Nita, saya memang amalkan minyak perdara ni. Tapi saya dah mengandung, boleh ke saya ambil? Tak ada masalah. No problem. Boleh diatasi. Sebab kita bila mengandung ni, kita banyak nak pantang-pantangnya. Okey. Alright, ini juga katanya bagus juga untuk ibu mengandung ni. Makan kismis. Ini saya dengar maksi cerita lah kan. Cuma kalau kismis ni adalah bagi pendapat saya lah, kudapan yang memang sedap, yang boleh kita makan bila-bila masa. Contoh, Tun sendiri tengah buat kerja, tengah bersiaran Ansuran Konti tu, sambil tu makan kismis ibu memang bagus. Bukan ibu mengandung je, Tun. Sebenarnya, daripada kanak-kanak sampai ke warga mak. Jadi kismis ni memang bagus untuk mata, untuk minda. Jadi dia akan bantu dalaman kita. Jadi perbezaan ni sebenarnya kismis kita, kismis hidayah ni daripada anggur hijau. Jadi dia masam-masam manis. Sedap. Memang saya sedap. Rasa kalau Tun makan tak berhenti ni. Dan saya bagi apa-apa pun saya makan tak berhenti sebenarnya. Jadi rangkaian produk Serai Mas, jus hidayah go plus collagen, kismis hidayah, minyak kepedara yang kita telah bagi penerangan tadi. Boleh dapatkan di semua toko-toko jamu. Dan harga-harga yang anda dapat lihat, kismis hidayah di sini hanyalah RM12 di Jom Singgah. Harga di pasaran RM14. Minyak kelapa dara di depan saya ni harganya RM30 saja di Jom Singgah. Selalunya harganya adalah RM32.90. Dan jus hidayah Go Plus Collagen RM90 sahaja di Jom Singgah. Dan selalunya RM120. Okay. Jadi yang penting saya doakan kita pun dekat mereka ni yang ke-59. Serai Mas mengucapkan selamat hari merdeka kepada semua. Merdekakan diri anda daripada masalah kesihatan. Itu saja. InsyaAllah. Sama-sama. Kita mencari alternatif untuk membantu apa saja yang kita dah pun usahakan. Sekali lagi, terima kasih Puan Nita. Sama-sama. Terima kasih Puan Indah. Kita jumpa lagi lah insyaAllah esok di Jom Singgah kepada anda semua. Jangan lupa follow mereka di Instagram juga. Dan anda yang lain-lain, jangan lupa follow saya juga di Tenadai _ Hot FM. Esok kita ada bersama dengan Ifah Razia dan Something Special. Kena stay tune bersama kami dan terus kibarkan Jalur Gemilang. Selamat Hari Merdeka. Bye.